perwakilan dari Jakpro atau pimpinan dari Jakpro, perwakilan dari Ancol Taman Impian, Ibu Febrina Intan, dan perwakilan dari Peach City Entertainment, Bapak Frans, kami undang untuk naik ke depan. Karena tentu ini sifatnya kolaborasi, makin banyak makin seru begitu ya. Kepada nama-nama yang baru saja kami sampaikan sekali lagi, Direktur Event Daerah, Dirjen Bangda, Ibu Asisten Perekonomian, Kadi Pariwisata, Direktur Event Daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati hadir bersama kita Pak Wali Kota Tomohon, Bapak Karol Zoram Azariah Senduk, juga Direktur Event Daerah Bapak Reza Pahlevi, Bu Asisten Bu Sri Haryati, ada para pejabat dari DKI Jakarta Pak Andika, Kadis Parekraf, Kadis UMKM Bu Ratu, ada Ibu Febrina Intan juga dari Ancol, kemudian Pak Budi, Pak Edi Prasetyo, semuanya nih dari Dinas Bisnis, juga Pak Gunung dari Jakpro, dari Pariwisata, Kementerian Pariwisata, Pak Deputi, Pak Dirjen, dan semua yang hadir, terutama Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Pak Gubernur yang kebetulan tidak bisa hadir, ada kegiatan lain. Atas nama Pemprov tentu kami menyambut baik dan bersyukur kegiatan Jakarta PAL ini yang selalu kita hadirkan setiap tahun, ingin menghadirkan berbagai seni budaya, kreasi daripada kita semua dan untuk kita juga. Saya kira cukup dari saya, terima kasih atas kehadirannya yang sudah menunggu sejak tadi. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat terus kita hadirkan setiap tahun, semakin sukses dan semakin memberi makna yang berarti bagi kita semua. Mari kita terus tingkatkan acara-acara seperti ini untuk menunjukkan kepedulian kita, kecintaan kita pada seni budaya, pada kreativitas, inovasi, dan semuanya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tanggal 14 Agustus tahun 2022, Jakarta Karnaval tahun 2022 dengan tema Kekayaan Intelektual Nusantara untuk Dunia secara resmi menyatakan dibuka. Iya, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk resmi 2022. Jakarta kan identik juga sama Abang Noni yang selalu berpasangan. Gak cuma Abang Noni yang berpasangan, Ondel-ondel aja punya pasangan. Kamu punya gak pasangan? Yang joblo-joblo malu sama Ondel-ondel. Ini ada 30 pasang nih kalau gak salah. 30 pasang? Banyak banget. Waduh, malam final dong nih. 30 pasang Abang Noni. Dan siapakah pemenangnya? Coba nih, aku mau lihat Ondel-ondel di sini ngadep ke penonton di sana, boleh kiss bye dulu ke warga Jakarta. Dada dulu dong. Ada yang senyum, ada yang nyengir tuh ondel-ondelnya. Nah, saya juga mau kenalin nih ondel-ondel ini dari Sanggar Bang Kamal dan Komunitas Sepatu Roda dari Jakarta Rolling Performance. Wow. Nah ini abang-abang pemusik, abang rombong kita. Kasih tepuk tangan dong.
kepada semua acara-acara besar termasuk hari ini di Jakarta Fall 2022. Betul banget. Ada yang main kendang, ada yang main goong, ada yang main tehian bang yang digesek-gesek. Ada juga keceringkan juga ada tuh. Lengkap sih ya. Seru banget. Formasi lengkap dari ondel-ondel ya. Betul banget ya. Gambang Kromo memang selalu sahabatan sama ondel-ondel yang merupakan ikon dari kota Jakarta tercinta. Dengan warna-warna yang ceria, makanya zaman dulu tuh dibilang katanya buat tolak bala, buat tolak yang gak baik-baik yang ada di kampung bang ceritanya. Makanya warnanya tuh cerah, memberikan keceriaan kepada masyarakat. Dan terbukti sekarang kita selalu ceria kalau lihat ondel-ondel. Yang biasa di pasar malam. Dan ini sama-sama roda. Gabungan ya.